Pemirsa, kabar gembira bagi Radio MNC Trijaya yang sedang merayakan ulang tahunnya. Genap di usianya yang menginjak 27 tahun, Radio MNC Trijaya khusus mendatangkan 27 pejabat tinggi pemerintahan dari berbagai bidang untuk melakukan siaran radio dengan topik kemajuan bangsa Indonesia. Radio MNC Trijaya 104,6 FM yang sebelumnya bernama Sindo Trijaya FM kini telah menginjak usia ke-27 tahun. Dalam perayaan hari ulang tahunnya, MNC Trijaya FM menghadirkan 27 pejabat pemerintahan untuk melakukan siaran radio di studio MNC Trijaya FM di gedung MNC New Center, Jakarta Pusat. Chairman MNC Group Hari Tani Sudibyo juga turut hadir sekaligus memberikan arahan kepada seluruh manajemen dan karyawan untuk terus bekerja keras dalam memperbaiki dan membesarkan organisasi agar dapat memperluas jaringan dan basis pendengar. Ya sudah, saya katakan kepada mereka bahwa sukses itu tidak tergantung berapa lama kita bekerja, tapi tergantung dari kualitas kita. Ya, dan tadi saya tekankan tiga hal, CAR, C-A-R. Ya, jadi C itu konten, ya kontennya harus diperbaiki sesuai dengan basis pemirsa yang ingin kita tuju. Kemudian awareness, ya, jadi masyarakat harus tahu bahwa ada MNC Trijaya Radio yang positioningnya seperti ini, ya, supaya mereka itu mau mencoba mendengar MNC Trijaya, lebih banyak lagi basis mendengarnya. Kemudian yang air to reach, jadi jangkauannya juga harus seluas-luasnya, sehingga lebih banyak basis pendengar yang bisa mendengarkan radio MNC Trijaya. Kami akan melayani target pendengar kita, yaitu profesional muda, birokrat, dan entrepreneur. Dan itu akan kita benar-benar fokus di situ. Para pejabat pemerintahan yang menjadi tamu untuk melakukan siaran berharap Radio MNC Trijaya FM dapat menjadi mitra untuk bersama-sama membangun karakter bangsa. Terus berperan dan berkiprah untuk khususnya dengan MPR adalah bersama-sama membangun karakter bangsa. Semoga Trijaya FM terus berkumandang, ya, memberikan pencerahan, meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan negara kita. Semoga jaya di udara dan dipercaya oleh masyarakat. Sukses. Sebagai radio yang ingin terus memberikan layanan terbaik bagi para pendengar, MNC Trijaya FM berkomitmen untuk terus meningkatkan konten dan kualitas siaran. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.